Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini dengan suara yang seksi, saya akan mencoba menjawab dan membantu Pak petani yang bertanya bicara tentang produksi tanaman kelapa sawit yang sangat kecil banget produksinya per bulannya, yang disebabkan karena penggunaan Ponska. Karena bahwa kembali lagi bahwa Ponska subsidi yang hari ini kandungannya adalah 15, 10, 12 ini sebenarnya tidak, Ponska ini sebenarnya tidak direkomendasikan secara khusus untuk kelapa sawit. Karena memang ada satu unsur hara magnesium yang tidak terkandung di dalamnya. Sehingga kalau tidak terpenuhi dalam jumlah yang atau jangka waktu yang panjang, maka tanaman kelapa sawit akan mengalami kekurangan magnesium. Sebagai contoh adalah bahwa ini ada seorang petani yang bertanya bahwa Pak Pendi, saya punya kelapa sawit umur 10 tahun yang setiap tahunnya saya pemupukannya adalah dua kali setahun dengan menggunakan Ponska subsidi 15, 10, 12 dengan 3 kilo per pokok per tahun yang dilaksanakan dua kali, yaitu berarti 1,5 kilo, 1,5 kilo. Lah, hasilnya kok cukup signifikan banget Pak Wendy kurangnya, di mana bahwa produksi per bulannya itu cuma 500 kilo Pak Wendy. Ya, saya tanyakan kembali lagi, kenapa kok fisiknya seperti apa? Ternyata benar bahwa tebakan Pendi bahwa tanaman kelapa sawitnya itu adalah mengalami pengeringan daun bawah yang sangat banyak, yang disebabkan karena memang salah satunya tidak terpenuhi unsur hara magnesium. Di dalam mekanisme Ponska sendiri 15, 10, 12 ini, kita harus pahami bahwa 15 ini adalah 15% nitrogen, kemudian 10% P2O5, 12 adalah 12% K2O. Dimana bahwa ketika Ponska ini digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan hanya menggunakan Ponska ini saja, maka sebenarnya bahwa tanaman kelapa sawit dalam jangka waktu panjang pasti akan kekurangan unsur hara satu lagi, yaitu adalah magnesium. Magnesium yang biasanya adalah diberikan melalui dolomit atau kiserit. Di mana bahwa ketika magnesium ini kurang, maka terjadi penguningan daun yang dimulai pada pelepah paling bawah, karena bahwa magnesium ini bersifat mobile yang terakumulasi pada pelepah paling bawah. Ketika ini tidak tercukupi, maka jelas yang terjadi adalah terjadinya kekurangan magnesium pada tanaman kelapa sawit. Lah, ketika magnesium ini tidak tercukupi pada tanaman kelapa sawit kita, apalagi kelapa sawitnya adalah sudah panen, maka yang terjadi pasti akan drop. Kenapa? Karena magnesium ini adalah penyusun klorofil. Ketika klorofilnya saja ketekor magnesium, maka fotosintesis juga pasti akan tidak akan optimal di dalam prosesnya. Ketika fotosintesisnya tidak optimal, maka penyerapan unsur hara dan air juga tidak akan optimal, yang berujung pada produksi hanya 500 kg per bulan saja. Sehingga memang langkah konkret yang harus dilakukan oleh oleh petani ini adalah seperti apa Pak Pendi? Kalau kita balik lagi ke rekomendasi tanaman yang sudah menghasilkan, bahwa pupuk yang direkomendasikan untuk tanaman yang sudah menghasilkan adalah NPK-nya adalah ini 13, 8, 27, 4 plus 0,65 boron, di mana pada usia rekomendasinya 4 sampai 14 tahun adalah 5 sampai 5,5 sampai 7,75 kilo. Ini pun kalau sama Pak ini masih tak tambah 2 kilogram lagi dolomit. Karena balik lagi bahwa dolomit ini tidak hanya sekedar untuk menaikkan sebagai unsur hara magnesium, tapi adalah memberikan kondisi pembenahan tanah, khususnya adalah pH tanah. Sehingga dengan penggunaan dolomit ini, pH tanahnya mulai naik atau mendekati netral, yang berujung terhadap penyerapan unsur hara semakin baik. Lah, kalau kita bandingkan kembali lagi ke sini ya, 13, 8, 27, ini ada bedanya cukup signifikan, 12 dengan 17, berarti bedanya itu adalah 15% kalium. Ini yang pertama. Ketika petani ini menggunakan Ponska, maka ketika untuk tanaman yang sudah menghasilkan, bahwa kita harus memenuhi 15% dari volume berat rekomendasinya. Kalau kita menggunakan Ponska ini, misalnya rekomendasinya 5,5 sampai 7,75 kilo, kalau kita
Kalau kita breakdown misalnya kita apa di 10 tahun misalnya kita mau pakai 6 kilo saja, nah misalnya 6 kilo ini. Ketika kita mau pakai 6 kilo, maka selisihnya itu harus dipenuhi. Kalau toh 6 kilo itu disamakan dengan ponskanya, maka tekornya adalah 15% dikalikan 6 kilogram. 6 kilogram. Jadi inilah yang nanti harus dipenuhi unsur haranya melalui ponska. Kalau saya hitung tadi adalah ke setara KCL-nya itu adalah 1,1500 gram ya. 1500 gram yang wajib ditambahkan ketika kita menggunakan 6 kilo NPK ponska ini harus ditambahkan KCL 1500 gram. Yang artinya seperti ini para petani. Ketika kita menggunakan ponska saja dalam kurun waktu lama, karena bahwa penyusun janjangan atau TBS tersendiri itu yang paling banyak adalah tetap kaliumnya. Ketika kaliumnya tidak terpenuhi ya udah, wassalamualaikum, kita ngomong tonase. Sehingga memang harus ada penambahan KCL di dalamnya, plus jangan lupa ada dolomitnya. Karena 15, 10, 12 ini walaupun ada 0,1 kalau nggak salah itu 0,1% magnesium yang ada di dalamnya, sehingga tidak tertampil di ponska itu sendiri, memang magnesiumnya sangat kurang. Kalau ini tidak terpenuhi, balik lagi, magnesium adalah penyusun klorofil. Sementara fotosintesis yang berada di klorofil ini digunakan tanaman kelapa sawit adalah untuk menyerap unsur hara untuk apa, sebagai tenaga untuk penyerapan unsur hara dan air bagi tanaman kelapa sawit. Jika tidak terpenuhi, berarti kita sudah ngomong kosong ini. Karena kalau apa, klorofilnya tidak terpenuhi, tidak terbentuk dengan bagus, ya udah, kita tidak akan mau ngomong tenaga di dalam tanaman kelapa sawit. Sehingga ketika apakah ponska ini tidak bisa dipakai, Bapak, ini bisa, dengan catatan bahwa harus ada penambahan pupuk lain, satu untuk memenuhi kekurangan unsur hara di dalamnya, baik kekurangan yang sudah ada misalnya kalium yang 12% kemudian rekomendasinya 27%, maka kita harus menambahkan KCL 1,5 kg. Yang kedua adalah menambahkannya, yaitu adalah dolomit. Karena di sini magnesiumnya sangat rendah sekali atau bahkan tidak ada. Sehingga kalau tidak ditambahkan dolomit ataupun keseri di dalamnya, ya jelas. Pak Wendy kok rekomendasinya ke dolomit? Karena dolomit yang murah dan ibaratnya gampang dicari dibandingkan keseri. Kemudian yang kedua, bahwa ketika ini lahan mau rehabilitasi dengan hanya 500 kg per bulannya saja, itu pasti jauh sekali dari angka yang normal. Sehingga biar penyerapannya bagus adalah dolomit dulu, kemudian diberikan kepada tanaman kita, kemudian ada apa namanya, kemudian ada ponska subsidi, ini nggak ada masalah. Dan jangan lupa tambahi KCL supaya produktivitasnya naik. Kalau digeber ini terus, lama-lama mesti akan apa namanya, tanaman kelapa sawitnya pasti akan pengeringannya akan lebih parah, karena memang tidak ada magnesiumnya. Sementara magnesium adalah unsur hara makro kelapa sawit yang diperlukan di tingkat yang nomor 4. Yang pertama kalium, kedua nitrogen, ketiga fosfor, dan keempat adalah magnesium. Jika tidak tersuplai dengan bagus, maka kita jauh akan akan diskusi panjang tentang produksi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu aja dulu. Mohon maaf jika memang agak terbata-bata karena memang kondisinya kurang fit. Terima kasih. Salam sehat bagi kita semuanya dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.